Happy birthday to you. Happy birthday. Kan. Nah, ini dia. Lihat, ada orangnya kan? Udah kayak kebun binatang di sini, guys. Wow. Wah, gede banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus, guys. Jadi hari ini adalah hari kedua Hari Raya Idul Fitri, teman-teman ya. Dan rencananya hari ini kita akan mendatangi, kita akan bersilaturahmi ke rumah semua tim aku, guys. Ada si Anggi, ada Marcel, ada Yadi, ada Hasbi, ada Imam, ada ya, ada Aldi, ada Rizky, pokoknya banyak sekali teman-teman ya. Dan kita akan datangi rumahnya satu per satu, guys. Wah, seperti apa keseruannya, tonton video ini sampai selesai. Tapi aku tidak sendirian, aku akan ditemani sama Aluna, Amanda, dan juga Mami. Oke, yuk langsung aja kita berangkat, let's go. Yes, teman-teman, kita sudah sampai. Ini adalah rumah yang pertama. Ini tempatnya Anggi tinggal, guys, di sini. Di sini kalau nggak salah ya, alamatnya sih di sini. Aku belum pernah ke sini, guys. Rumahnya Anggi dekat air terjun. Air terjun mana? Oh, itu air mancur itu mau ngeliat. Air tandunnya aku nggak mau dimatiin loh. Iya, di sampingnya ada sungai, guys. Iya kan? Kita langsung aja. Aku nggak tahu yang mana kamarnya. Mana kamarnya? Yang mana kamarnya? Coba kita telepon ya, guys ya. Halo Anggi. Anggi, aku di depan nih. Oh iya ya, yang ini. Happy birthday to you. Happy birthday. Bukan happy birthday. Orang mau silaturahmi, happy birthday. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin. Gitu. Jadi teman-teman, kita akan silaturahmi ke semua rumah tim kita ya. Ya, hari ini nih adalah tempat yang pertama, tempatnya Anggi. Kenapa harus rumahnya Anggi duluan? Kenapa? Karena dekat dari rumah. Karena yang terdekat. Yaudah, kita duduk di sini nih. Iya. Hah? Iya. Oh, masuk. Ya. Buka sendal. Kita langsung masuk aja, teman-teman. Ini ya, kita baru pertama kali ke sini ya. Betul. Berarti Anggi tinggalnya di sini. Iya. Udah berapa lama di sini, Anggi? Baru berapa hari? Baru sebulan. Sebulan itu udah. Pak. Baru ya, tuh baru 3 hari. Oh, udah. Silakan diminum. Aku udah kebetulan habis minum. Wah, kita disuguhkan jajan ini, guys. Jajan lebaran ya. Enggak usah repot-repot, Anggi, keluarin aja semuanya. Keluarin lagi. Itu namanya ngerepotin, mah. Ada yang komen katanya, "Bang, coba gerbek tempat tinggalnya Anggi." Gitu. Oh iya benar, dari zaman kita disuruh sahur ya, sampai buka puasa baru ke sampean sekarang. Tapi guys, nanti kita akan buatkan konten spesial ya, gerbek tempatnya Anggi. Pokoknya kalau sekarang jangan sekarang, karena kita kan mau silaturahmi. Masa iya, kita mau silaturahmi terus gerbek, kita bikin salah lagi jadi ntar. Minta maaf lagi jadinya. Lebaran mesti tahun depan lagi tuh. Guys, Aluna sama Amanda senang banget tuh di sini. Sambil liatin kucing tuh. Tuh, soalnya kucing kita dulu hilang, guys. Sedih banget. Aluna sama Amanda mau beli kucing lagi? Enggak. Enggak. Atau enggak minta kucingnya tentang Anggi aja buat pulang? Enggak. Anggi, makasih banyak ya, Anggi. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kita gerbek, guys. Spesial gerbek konten rumahnya Anggi. Oke, okay guys, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi. Kita rencananya mau ke rumahnya siapa dulu nih? Marcel, apa rumahnya Rizky? Kayaknya mau ke rumahnya Rizky dulu deh. Sekarang teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya Rizky ini, guys. Dulu kamu pernah kesini?
ibunya Rizky itu guru ngajiku dulu. Oh gitu. Jadi dulu kapan terakhir di sini? 11-12 tahun yang lalu. Udah kelihatan rumahnya Om Rizky, katanya yuk kita masuk aja deh. Om Rizky-nya ada tuh. Mungkin Om Rizky ada di sini. Rizky. Pak. Nah, ini dia. Lihat, ada orangnya kan? Ada. Ikum dulu dong. Lahir batin. Kam. Hei, ada lahir batin di sini. Kok ada dia di sini? Ini rumahnya Rizky, rumahnya Haji. Aduh. Kok ada Haji juga di sini, guys? Ayo masuk, ayo kita masuk aja. Di mana rumahmu? Yang mana ya? Assalamualaikum. Makasih kedatangannya, guys. Lahir batin. Silakan. Udah mencari makanan dulu. Ya silakan, Kak. Kalau Amanda itu emang lagi nyari kue lebaran, teman-teman. Aluna udah ngambil makanan dulu. Kita mau tanya-tanya dulu sama Rizky. Pak, kamu di sini tinggal sama siapa sih? Sama orang tua. Sama orang tua, sama siapa lagi? Kakak. Kakak, berapa bersaudara kamu? Satu. Gua ya ketemu sendiri dong. Berdua berarti ya sama kakak. Udah berapa bulan di sini? Pak. Berapa bulan? Dari brojol Rizky udah di sini. Mulai ini saya pengantin baru sama bapak 94 sampai sekarang. Sudah lahir kamu. Awet. 94 berarti saya baru umur 3 tahun. Amanda belum apa-apa udah makan Astor aja dia. Enak ya Amanda? Pak. Nanti kita makan lagi di rumahnya Om Haji. Oke. Papi, Rizky punya kura-kura. Di mana kura-kuranya? Di belakang. Wow. Ini udah kayak kebun binatang di sini, guys. Lele aligator. Wah. Ibu yang pak. Iya benar. Rizky kaget sumpah. Kaget. Wow. Wah, ini kura-kura apa ini, Ki? Enggak tahu. Di sini tuh kayak kebun binatang ya, ada kura-kura, ada burung, ada tanaman, ada ikan, iya. Tanamannya alhamdulillah banyak. Nih, ada hewan lagi, semut nih. Di sini pelihara semut juga. Di sini ada buaya juga. Nih. Buaya darat. Ini mana nih kok kosong Luan kandangnya kok keluar dia? Kok keluar kandangnya? Pak, kan mana nanti kalau kalian setuju kita camping di sini? Oh iya, camping. Camping di rumahnya Rizky ini mantap kali. Oke, Ibu, mungkin sebentar aja kita, Bu ya, soalnya mau keliling lagi ke rumah. Iya, ke rumah tim yang lain juga. Makasih banyak. Bisa dikunjungi sama Kakak. Ya. Terima kasih banyak Kakak ya. Makasih banyak juga. Kita lanjut ke rumahnya siapa lagi nih sekarang? Om Asel atau Om Aji dulu? Om Aji dulu ya. Ayo guys, kita ke rumahnya Aji. Wah, ini orangnya ada di sini. Ayo, let's go. Tapi ini rumahnya Om Aji? Iya, rumahnya Om Aji di sini, guys. Jadi, rumahnya Aji ini di area ada di lingkungan. Lingkungan apa namanya? Oh ya, tentara. Tentara. Di sini tidak boleh rame-rame, Kakak Una. Ya, tidak boleh rame-rame ya, Kak. Bapaknya Haji tentara, guys. Jadi kita langsung masuk aja. Ya. Assalamualaikum. Udah ada di sini. Udah di sini aja dia. Kita duduk dulu bentar ya. Kita tanya dulu Haji ini berapa bersaudara sebenarnya? Pak, 3. 3 kamu anak ke? Pertama. Pertama, ya. Yang kedua ini Pandu keluar lu. Mana Pandu? Yang ketiga itu Yana. Nah. Oh. Cowok semua ya sih ya. Nanti punya adik lagi kasih nama Ovo. Tuh, Gope punya adik lagi. Oi, Gope. Paypol. Bye.
Ya, tadi dia nyicipin makanan mulu, guys. Ayo ke rumah Amanda. Ayo ke rumah Marcel. Wah, pemandangannya bagus sekali teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di kosnya Marcel ya, di tempat tinggalnya Marcel. Katanya sih di sini. Kita langsung aja masuk yuk. Wah, itu dia Marcel langsung nyambut kita nih. Una cempreng banget, permisi. Langsung Marcel ngomong. Halo. Oh, kamarnya di atas kayak Anggi tadi guys. Mohon maaf lahir batin yuk. Mohon maaf lahir batin. Iya. Kan? Nanda, kamu tidur, Nda. Marcel pakai sarung. Habis sunat. Salat asar. Salat akhir habis sunat. Di atas saya. Ayo, silakan masuk semuanya. Kita ngajak pasukan nih. Di belakang itu dia. Banyak banget tadi katanya mau ikut. Sekalian biar silaturahmi bareng-bareng gitu ya. Permisi ya. Permisi. Assalamualaikum. Kita lesehan. Iya, baru masuk udah disediain timbangan, guys. Timbang ah. Habis itu aku ini. Enggak usah. Gak apa-apa, tes aja beratnya berapa. Tadi kan pakai tas ya, sekarang kartu tas. Ya Allah. 59. Mokong, 54 kilo turun 3 kilo. Alhamdulillah. Di sini ada ini, guys. Ini untuk olahraga biasanya gini-gini ya. Iya. Oh, ini masalah ngecilin perut. Oh, itu kan, dia ngomongnya ya, nih lihat nih. Pak. Tapi setauku si Marcel kan orang tuanya di sini. Punya rumah, ngapa dia ngekos ya? Ya mungkin pengen mandiri segala macam. Betul. Enggak usah repot-repot Marcel, keluarin aja isi kulkasnya. Tadi di Anggi juga ngomong gitu dia. Ayo sini yang lain suruh masuk sini. Guys. Aku menemukan sesuatu nih di sini. Ada foto-foto. Wah, tapi kita nggak bisa kasih lihat dulu. Itu waktu Marcel masih kecil. Masih kecil, tapi ada foto lagi. Nah, itu ya. Jangan-jangan kasih lihat dulu. Nanti kita akan bikin konten gerbek kosnya Marcel gimana? Ya. Kita akan obrak-abrik ini semuanya. Kita akan lihat sampai pelosok-pelosok sudut-sudutnya. Ya, Marcel. Mantap, boleh. Jangan-jangan di dalam kulkas, di dalam lemari, ngumpetin sesuatu. Nah, iya. Kalau kalian setuju, Bang, gerbek kosnya Marcel terus komen di bawah ya, guys. Yeah. Kita mau lanjut lagi nih, Marcel. Iya. Yeah, maaf ya enggak bisa lama. Iya, enggak apa-apa. Iya. Ayo Kakak Una, Manda, yuk. Iya. Kita mau berangkat lagi, yuk. Ayo. Tapi dia masih ngemilin snack. Kita mau ke rumahnya Hasboy, si Hasbi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah tim kita yang berikutnya. Ini adalah rumahnya si Hasboy, si Hasbi ya. Ayo, telepon. Sabar ibu, telepon dulu yang punya rumah. Wah, gak diangkat guys. Nih, gak diangkat. Ada yang jalan. Lah, orangnya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Amir. Sek. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin, Hasboykum. Nah udah gitu aja, kita pulang dulu ya. Oke. Enggak dong, kita mau mampir ke sini, mau silaturahmi ya kan. Iya kan, kita bawa rombongan tapi ya maaf. Kita sama tim yang lainnya juga bawa rombongan nih kita, yuk sini. Kita emang sengaja nih janjian sama Hasbi sore-sore karena dia dari pagi sampai siang sibuk di rumah keluarga. Iya sama keluarganya guys. Ayo yang lain masuk sini. Assalamualaikum. Waduh, pintarnya, ampun. Sama-sama. Iya, sama-sama. Bagus banget. Iya. Bagus ya. Iya. Oh, ini ya adiknya Hasbi nih. Malu. Sama player batin. Iya. Assalamualaikum, kakak. Sama player batin. Aluna ingat mami pernah foto-foto kan di sini. Ini aku mau cerita nih sama Rizky. Dulu kita pernah sahur di sini, Ki. Ya kan. Oh iya kan dia ikut ya. Makasih dah ngasih tanya. Kok kan enak banget, Nino.
Ya, enak banget katanya. Kita udah ngerepotin kesini nih. Udah keluarin aja semua yang ada di kulkasnya. Ayo Pi, kita makan lapar. Amanda kelaperan dia. Dari pagi belum makan ya Amanda. Iya guys, kita keliling dari tadi sama Amanda sama Aluna lapar. Ya udah kalau gitu sekarang kita mau menikmati makanan yang disajiin sama tuan rumahnya ini guys. Wah ngerepotin kali kita kesini ya. Tapi gak apa lah, kan kita mau silaturahmi. Makan nih. Makan. Nasi mana? Makan. Nasi. Oh iya. Iya. Nasi di situ. Sudah. Nasi. Nasi. Mami. Tadinya. Apa sih tadi kenung? Nasi. Nasi. Makan. Siap. Guys, ini kita dari tadi kasihkan ngobrol sampai lupa waktu teman-teman. Sekarang udah jam 8 malam, tinggal ke rumahnya si Cuy, Aldi, ke rumahnya Yadi, sama ke rumahnya Imam. Makasih banyak Azbi, thank you. Thank you ya. Sekali lagi maaf lahir dan batin, selamat semuanya. Kita akan lanjutin lagi ke rumah tim kita yang lainnya.